Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mempraktikkan cara kerja dari mesin hand slicer dengan tipe MKS VGT75. Nah, dia manual mesinnya seperti ini. Oke, langsung saja. Ini mempunyai dua buah pisau. Dan untuk settingan tebal tipisnya, dia di sini cara gunanya. Nah, sini ke kiri ini untuk ketebalan nanti dari pohon, dari bahan ini lihat di maju kalau makin tebal kayak untuk ketebalan, dan untuk tipisnya dia ke arah sebaliknya, ke kanan. Bila mentok sudah terjadi diputar, itu udah dalam keadaan yang tipis ini. Oke, nah kebetulan di sini saya akan menggunakan bahan yaitu berupa bawang, bawang merah. Oke, langsung kita masukkan. Pertama-tama ini ditarik tuasnya untuk masukkan bahannya, dia ditarik, kemudian masukkan bahannya di sini. Ini bisa kita masukin banyak. Oke, cukup mungkin. Kita lepas tuasnya, kemudian kita putar tuasnya. Ini hasilnya, ini tipis mungkin sekitar 1 mili. Nah, ini mungkin sekitar 1 mili atau setengah mili atau 0,5 mili. Ini tipis. Oke. Kalau untuk bawang bisa, dan ini serbaguna, dia bisa untuk kentang juga, untuk wortel juga. Sini. Oke. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.